Lock, set, set, cut. Hang tight, two. Waduh, 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 waduh. Oh, outside. Open. Lai hai open. Yeah. Lai yu bong sao ya? Yu a. Ko le yu a. Lai sik men sik ma. Long sam. Ka diu sik la. La ma la tiu luol tok. Di ko le. Lai lai sai ti. Lai wa. Di cereng, Mbak, di cereng. Oke. Lah sing pinti leh malah dolanan cawet ya. Ini kok tele. Hai. Ini diumpetin nanti ada ini yang nonton malu. Wes ning dewe. Bisa ora? Habis ini tak ajak jalan-jalan ya. Dongping kokong ya alo ngomong karo foto terus. Bisa ora sih Mbah? Wis, nah pinter kue pinter. Tinggal dijemur. Ada eh, pengen ngolah? Mau lah, kau kau ni ni ni, kau 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 dia. Long sam ah, dijemur. Long sam, hai kopin. Entah kan buat apa, enggak boleh. Oh, taruh sini. Ya, pinter. Talah, talah. Ala pengen homo? Ayo lah ya. Ini kok ngoyu long sam. Kamu kau dah yakin kau? Long hai kopin, homo? Kau makai lah, yang saya. Ini pinter re. Tana. Ini kok pe siso sing sing. Bye bye. Ya. Ji. Sam. Ayo, yuk. Siap, di, sam, se, am, lok, sat, pat, kau, sap, yeay. Sik, sik, kam, yong. Ya, di. Lepe. Ngoho, lek, kam, ya. Lep, ha, ha, ha. Lepin, anjong, dumo, bopo, ya, lok, set, set, kak, hang fai ti, hang fai ti, ni doi haya, haya subang yo, bi doi sai le ya ni doi, lah, set bopo. Hai Lur, assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku Anggun di Hong Kong sama nenekku. Ini aku ngajak nenekku olahraga ya di bawah. Karena hari ini nenekku nggak sekolah. Terus apa ya? Cuacanya juga mendukung banget. Nggak begitu panas, nggak begitu dingin. Makanya aku pakai baju satu aja sama nenekku. Juga cuma terpakaiin dua baju aja tadi. Ini baju dari cucunya mbahku, ada mereknya. Mana ini? Merek krokodil, walaupun bekasan tapi ya tetap masih bagus. Habis ini aku mau ngajak nenekku ke ini, ke lapangan yang sebelah, di seberang sana, lapangan olahraga. Yang kalau misal dari jendelanya nenekku itu kelihatan ya. Tapi aku mau istirahat dulu ini sambil ngeliatin anak kecil. Nenekku itu suka banget sama anak kecil. Jadi ngeliatin sebentar terus tak ajak ke lapangan yang sebelah.
aku mau ngajak nenekku ke lapangan sebelah ya, yang itu kelihatan dari kamarnya nenekku, kayak lapangan voli, basket, lapangan apa itu, sepatu roda gitu. Ini lewat taman, itu belakangnya bunga bougainville-nya udah mulai bermekaran. Nanti satu bulan lagi, indah banget. Kayak terowongan, isinya bunga bougainville semua, rapet. Ini nyabrang jalan raya, karena di sebelah jalan raya sebelah sananya. Itu belakangnya itu apartemennya mbahku. Nah, ini mau keluar dari pintu taman. Itu udah jalan raya, kelihatan bisnya. Kalau Laila? Kok Laila? Wala malah minta ke sana. Mau ke lapangan voli, Cek. Mau ke lapangan malah menggok-menggok ke jalan ini, lihat bunga ditata rapi. Tuh. Ini bunga sisa dari Imlek kemarin ya. Yang ditaruh di setiap pintu apartemen kayak gitu. Ini saya lagi dong, Cek. Ini udah nyampe di lapangan sepatu roda, itu yang belakang sana lapangan voli, terus ke sini tuh lapangan basket itu. Nanti kita ke sana ya. Nenek itu nggak pernah ke sini kayaknya, nggak pernah terkajak ke sini. Yang itu lagi main voli, sebelah sini itu anak-anak Indonesia, terus yang ada baju kuningnya itu anak-anak Filipina ya. Liburan diisi dengan hal-hal yang positif, bermanfaat, dan juga bisa sehat gitu. Ini itu di bawah apartemennya mbahku. Waduh, offside. Ini aku sama nenekku lagi duduk, nonton sambil duduk. Walalalala. Lebih ini kok, holek alek lo ya, kopin. Kopin ah. Kalau yang sebelah sini itu pada main basket. Ini sih anak-anak Filipin ya. Anak Filipin semuanya kalau yang ini. Nah, aku ngeliat ini kayak takjub banget ya Allah, lucu banget. Kalau yang di sebelah sana yang main basket itu anak-anak Hong Kong. Kesana lagi lapangan sepak bola, tapi lapangan futsal sih. Orang gak ada rumputnya, itu pakai aspal. Kalau yang di belakang sini, lagi pada ngaso, lapangan sepatu roda. Kalau sepatu roda ramenya sore. Sekarang aku sama nenekku udah nyampe pasar ya, mau beli tisu toilet sama beli itu apa, minyak goreng. Di rumah tinggal sedikit, paling cuman sekali masak atau ya sekali masak lah. Banyak anak-anak Indo yang libur. Tuh. Ini pasar obralnya, pasar tumpah ya. Yang biasa aku tiap pagi belanja lewat sini. Ini kok lah. Lihat kok.
Sok sam. Ngoto yu sikfana hai chutpin. Hai ya tong amui ayan. Alo. Ahong. Sikfana kwe kwe te hong mo. Ko mo kala. Hala hang a. Ok, ko cha hou chung yu koi ga. Hai ya. Hou chung yu ga. Hai ya. Ah mui ya hai hat man ya hai. Ta la. Ko ko la ga. Hala. Kopin. Tang ya chan sin. Ya. Ya. Ôi, ôi, chẳng qua mãi đi đây là. Mày mẹ à? Mãi bé rồi. Hả? Mày đi được rồi. Có tìm đâu. Ini aku sama nenekku mau makan di luar. Pak bos udah nungguin di bawah. Nanti juga ada nyonya bos sama anaknya. Gam lift. Nunggu lift. Tuh. Sekarang jam 6 malam sore. Salah, salah. Masuk. Kopin. Lehai kopin. Iya. Oke ya, dibener nak. Aduh, duh, 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 duh. Nah. Ini kita udah di rumah. Udah pulang dari restoran. Tadi itu acaranya ternyata cucunya nenekku yang perempuan itu ya. Naraktir kita dapat gaji pertama dari itu apa ngomongnya ya pembantu ini dokter tapi yang jadi dosen kayak gitu kan cucunya itu baru kuliah ya sekitar beberapa bulan inilah baru masuk kemarin perasaan ini kita udah mandi tadi ya Allah ke restoran Thailand ya Allah fenka oleh kasihan kekenyangan nenekku itu makan banyak banget tala wak tuh kelihatan kan nenekku sini tak majuin kameranya tuh kan nenekku masih tidur pun imut tuh ini apa ya tadi itu ditraktir sama cucunya nenekku di restoran Thailand ya Allah menunya enak-enak banget aku tuh suka di Hong Kong kalau ke restoran Thailand kalau yang di restoran biasa itu maksudnya yang dari Chinese terus yang Yamcha Tapino itu apa ya steam food kayaknya terus ya kayak gitu biasa kalau menu di restoran Thailand kan kayak menu lidahnya orang Indonesia pedes kayak gitu jadi aku suka banget terus tadi aku ditawarin menunya mau makan apa aku terus ya langsung otomatis aku milih yang pedes-pedes ya milih salad itu pilihanku terus yang lainnya ada yang cucunya nenekku ada yang pak bosku ada yang mbokku kayak gitu nah di situ nenekku makan banyak banget apalagi itu dimpan itu dessertnya itu ya kayak lapis kue lapis puding agar-agar terus mango rice itu yang blegidigi kan manis-manis semuanya namanya juga dessert tapi itu aku makan sedikit kalau dessertnya aku itu nggak begitu suka ini yang begitu terlalu manis lah kayak gitu terus aku cuman makan puding sama
Minggu Rai saja aku tak makan mangganya aja. Itu nasi ketannya nggak tak makan. Enakan nasi ketan disampur serundeng. Itu nenekku saking. Sebenarnya nenekku itu ya, tadi sore itu tidur. Tapi karena tadi mame akeh banget, pokoknya akeh banget. Terus aku kan juga pesen ini apa ya, kelapa muda, es kelapa muda. Nenekku juga ya, nah itu sekelapa-kelapanya deganya gitu tak makan semua. Punya nenekku ya tak bantuin, tak ini kerukin, terus tak kasih semua ya otomatis nenekku ini apa, kenyang banget lah, aku ajak kekenyangan. Apalagi tadi saladnya kan saking pedesnya itu, yang makan cuma Pak Bos sama suaminya Mbokku, itu makan sedikit, sisanya kan masih banyak banget, disuruh aku yang ngabisin. Enak, alhamdulillah lah, nggak nenekku, nggak nyonya Bos, nggak ini anaknya, maksudnya cucunya gitu, baik semua, alhamdulillah. Ya keluarganya itu semuanya baik-baik lah. Kadang kan ada anak Hongkong kayak gitu, dulu kan aku juga jaga anak kan, tapi ya masya Allah nakalnya pol. Tiap hari kalau misal berantem diladenin ya aku bisa babak belur orang itu anaknya pada cowok-cowok. Tapi aku ngeliat cucunya nenekku yang cowok-cowok itu ya pada ini apa sopan-sopan banget ya, karena mungkin beda orang kan, beda didikannya kayak gitu sih. Alhamdulillah ini tinggal tidur, aku udah mandi. Tadi pulang jam 8:30, langsung mandi, terus pada naik ke atas, ikut naik ke atas karena ini apa, mbokku ngambil apa itu ya, iPad sama obat-obatnya kakekku, obat-obatannya yang dulu gitu. Terus Pak Bos ikut naik karena ngambil cherry, kan Bu Bos, Nyonya Bos kan ini ngasih cherry 2 bungkus buat nenekku, 1 bungkus sama aku, 1 bungkusnya lagi buat ini Pak Bosku kayak gitu. Ya Allah, ini banget. My baby, baby, my baby. Udah langsung pules. Tuh, sampai ngorok kedengeran gak? Yaudah ya Lur, makasih yang udah ngikutin video aku. Semoga bermanfaat, terhibur. See you next video, bye-bye. Pokoknya ya alhamdulillah banget lah. Enggak neneknya, enggak anaknya, enggak cucunya, baik semuanya. Alhamdulillah, royal. Apapun itu royal.